berhasil mendapatkan dukungan internasional, yaitu UNESCO Paris. Siapa yang tahu kira-kira di antara adik-adik UNESCO itu apa? Ada kira-kira yang tahu? Tidak tahu ya? Saya berarti perlu memberitahu. So, UNESCO itu sebuah lembaga, kalau pasti di tingkat lokal, kalau UNESCO itu di tingkat internasional. Selain UNESCO, kita juga ada kerjasama dengan Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan otoritinya pemerintah. Karena di sini ada pemerintah daerah, maka kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nama saya Suti Septiana dan narasumber saya yaitu nama saya Arjun. Di sini kita akan menanyakan tentang potensi-potensi yang ada di Mentawai ini dan kita menanyakan pendapat dari narasumber kita. Jadi bagaimana pendapat saudara dengan potensi-potensi yang ada di Mentawai ini? Baiklah, terima kasih bahwa potensi-potensi yang ada di Mentawai ini sangat luar biasa dan sangat menakjubkan sehingga banyak turis-turis yang datang di wilayah Mentawai ini. Jadi salah satunya yang pertama yaitu ombak atau gelombang yang begitu besar. Ombak yang begitu besar sehingga dapat memacu turis-turis untuk bermain surfing di sini. Terus ada fenomena di antaranya itu terbit dan terbenamnya bulan yang di ujung laut itu sehingga nampak fenomena yang sangat sungguh luar biasa dan sangat mengagumkan. Baiklah pemirsa, itulah pendapat daripada warga dan kami kembalikan. Oke, ini namanya apotek hidup. Di sini terdapat berbagai macam-macam tanaman obat tradisional.
Ini adalah salah satu tanaman obat tradisional dari Mentawai. Lagek Simantawai. Terima kasih kepada UNESCO Paris, Pemda Mentawai, dan Pasi Siberut IMC. Yeah!